Sobat Cakro Motor, ketemu lagi. Kali ini kita akan membahas tentang jokbit yang susah dibuka. Keluhan pelanggan rata-rata jokbit itu susah untuk dibuka. Ternyata pelatuk dalamnya itu kering, jadi kurang licin. Jadi pelatuknya itu kita semprot pakai oli rantai atau pakai stempet atau paslin istilahnya, bisa. Nah itu kita, saya akan pakai stempet aja, lebih awet nantinya. Kita oleskan di dalam pas pelatuknya, di dalam kita olesi sampai merata sambil dikunci-kunci gitu biar merata. Dikunci-kunci terus, dikontak, digerak-gerakin pakai kuncinya itu biar merata stempetnya. Kebanyakan Honda Beat nah sekarang udah jadi, kita coba klik, udah bisa klik. Mudah kan? Sekarang silakan subscribe, like atau komen kalau kurang paham. Terima kasih dari